Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putra Voice. Dimanapun berada. Saat ini kita sedang berada di Bandar Aceh. Kita sedang menunggu bu ya. Bu. Bu itu adalah nasi. Jadi kita akan menunggu. Hari ini kita mau mencoba menanti nasi goreng ya, sesuai dengan kebiasaan orang Aceh. Jadi orang Aceh ini tetap ya, lebaran tua warung kami tetap buka ya. Inilah kerennya orang Aceh, tempat terkenal ya. Itu salah satu tempat yang paling keren di Aceh, itu orang Aceh. Jadi orang Aceh ini gak kenal namanya lebaran, namanya ibu kota, ya tetap terbuka. Apapun itu bang ya? Iya benar. Enggak kayak lok semua itu susah banget. Kalau kita butuh apa-apa itu ditutup. Pokoknya aku tuh kayaknya nanti jumpain Makfira ya. Biar aku jadi benar tinggal di Banda Aceh. Guys. Ini ibunya. Nah, ibunya. Kita makan dulu. Oke, buah manok kan? Oke. Ini buah manok. Kita coba nikmati dulu. Seperti apa? Oke, kita makan dulu. Pos. Sudah makan atau harus buat yang duduk di rumah yang menyaksikan video ini ya, katanya dia selalu dibawa ya, tapi kenyataannya enggak ya. Jadi kita belum saat makan di restoran tuh ya. Kita udah keluar gini apa ya. Kami lulus satu lagi biar pas dua ya. Pas ya. Jadi kalau misalnya kita jalan begini, yang pertama harus banyak makan seperti anjuran Pak Haris. Jadi setiap mobil berhenti makan gitu ya. Terus mengikuti sesuai dengan anjuran Pak Haris. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Kita mau ini santai dulu. Sekalian kita mau ke tempat pembuangan air kecil. Tetap stay. Oke. Okay. Kita akan naik mobil. Okay. Ini kita duduk di, ya Allah, inilah resiko orang gendut ya. Resiko orang gendut kayak gini nih, guys. Demikian ya jalan-jalan kita. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa update dari tim Lakers channel. Oke, terima kasih kalian ya. Ikutin sama-sama. Terus kini kita sedang ada di daerah entah apa namanya ya. Kita sedang melakukan istirahat kedua. Aku sedang menunggu makanan favorit aku. Mie ya. Ini sudah ada cappuccino di sini. Tinggal menunggu mie ya datang. Cuman sayang kita masih pakai baju yang tadi ya. Kita belum sempat mandi ya. Ini badan sudah bau apot ini rasanya.
gitu ya. Ikuti terus jalan-jalan kita sampai ke daerah hutan Tarik nanti. Bukan ya, maksudnya Aceh Selatan ya. Mengingat Aceh Selatan ini sama persis seperti hutan Tarik. Sampai sekarang belum ada alat komunikasi. Kita coba dulu. Nikmat ya. Oke. Thank you Putra Rovers. Nanti bisa kalian ikuti kembali. Jalan-jalan kita di edisi kali ini ya, di edisi 3 lebaran ya, ya 3 ya, 3 ya, saya edisi 3 lebaran. Dan sorry kalau misalnya ada tayangan yang kita skip, karena memang perjalanan menempuh kemari lebih dari 24 jam ya, yang gak mungkin kita ikut semuanya, ada berhubung kapasitas perangkat juga gitu ya. Saat ini kita sudah tiba di lokasi dan kita mau istirahat dulu. Nanti kalau kita mau jalan-jalan lagi, so kita mesti kabarkan kembali untuk seluruh pemirsa sekalian. Saya Ferdaus pamit beserta kru kerabat kerja yang bertugas, seluruh staf kameramen. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.